pernyataan menarik yang dilontarkan oleh MH Said Abdullah selaku politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terkait Pilgub Sumeneb 2020 ini, bahwa dia menginginkan, PDIP menginginkan bahwa yang tampil nanti itu adalah nasionalis religius. Jadi ada kolaborasi antara keduanya. Disinggung oleh teman-teman jurnalis, kenapa kemudian memilih Nyeva. Dia bilang bahwa Nyeva itu adalah ketua muslimat. Jadi mungkin kita penasaran, mari kita lihat komentarnya beliau. Memang berapa sih mobil ini? PDIP yang sudah keluar atas nama Fauzi Eva ini, apa yang diinginkan PDIP dalam sosok Eva itu? Bagaimana elektabilitas dulu ya? Nyi Eva itu kami pilih karena ketua muslim. Kami ingin yang tampil nanti itu nasionalis religius. Karena warna itu yang ada di Madura. Di luar itu nggak saya pikir. Wajib menang, pasti menang.